Aksi pencurian motor metik hitam dengan plat nomor W5692UL terjadi di salah satu indekos Jalan Karet Belakang RT 005 RW 004, Kuningan, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan, sekitar pukul 8 malam. Dalam rekaman kamera CCTV, pelaku diduga berjumlah 2 orang dengan berboncengan motor. Salah satu pelaku menunggu di motor sambil mengawasi, sementara pelaku lainnya beraksi. Saat kejadian, kondisi indekos sedang sepi dan turun hujan rintik. Penjaga indekos sedang salat tarawih. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.